3, 2, 1. Woi, sabar. Ini kan macam apa? Pergi petinju. Hi guys, if you for this video, I akan share dengan you all satu barang yang mana kita boleh bawa di mandi and then kita boleh bawa di jalan-jalan. And yang bagusnya, dia ni kita boleh jadikan pet juga yang mana kita boleh ikat and tarik dia bawa pergi mana-mana. Menarik kan? Sebenarnya dia datang macam ni, cute kan? I first tengok, I terus like macam okay, I nak beli benda ni sebab apa? Confirm benda ni memang best and budak-budak akan sangat-sangat suka. Okay, ni antara video yang top lah kat TikTok. Ha, macam mana untuk main benda ni? Siap ada budak tu, pegang dua-dua, boleh jalan lagi macam tu. Selain tu, kita boleh letakkan dia kat dalam air. So, dia boleh macam berenang-renang. Dia punya apa? Kepak. Bukan kepak, apa ekor dia tu? So, hari ni, I akan bawa you all and kita akan try betul ke benda ni sebenarnya boleh berenang dalam air and betul ke kita boleh ikat dia jadikan dia pet. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Kita akan tengok dalam dia dulu macam mana. Okay, kalau ikut kat sini dia ada cakap lah yang mana kita boleh letak octopus ni kat dalam air ataupun kita boleh gerakkan dia je kat lantai. Ha, itu yang tak sabar nak tengok tu. And yang paling bagusnya sebab apa, dia tak perlukan bateri. Kita boleh tengok kat bawah ni yang benda ni sebenarnya selamat untuk budak-budak. Ada dua colour yang I ambil ni. Allah, I dekat pula dia. Satu tu, I ambil colour purple and dia punya ni warna biru. Yang satu lagi ni, I ambil colour blue. Cantik kan? Blue ke turquoise ni? Ah, lebih kurang lah. Tapi seriously, benda ni comel gila. I tak boleh tengok macam, ah, comel ni kau ni. Jadi sebenarnya macam, mungkin ada orang geli. Tapi dia bukanlah jenis lembik. Dia ni semua plastik yang bagus. Itu benda yang I puji lah pasal mainan ni. Dia tak mahal tapi plastik dia berkualiti tau. Ah, satu lagi dia datang dengan tali ni. Tali ni sebenarnya untuk kita ikat kat kepala dia. Ah, kalau tengok kat sini nampak kan? Kita boleh ikat kat sini. Tak perlu lagi budak-budak bela apa, anjing ke kucing ke apa ke kan? Boleh je bela octopus ni, tak payah bagi makan, tak payah cuci pupu, tak payah buat apa. Ha, tarik lah pergi mana-mana. Sebelum apa-apa, macam biasa kita akan baca instruction dia dulu. Macam dia cakap kat sini boleh untuk budak-budak tarik ataupun kita boleh jalankan dia kat flat surface. Okay, supposedly yang dia punya ni adalah tempat ni. Macam clip, boleh clip terus kat situ. Tapi yang satu ni tak ada. Terpaksa lah yang satu ni ikat je. Boleh masukkan terus. Ha, nampak tak? So, kita senang lah nak tarik ke apa. Tapi tali dia pendek. Yelah untuk budak-budak kan. Ha, kalau panjang sangat nanti susah pula. So, mungkin saya takkan pakai lah sebab tali dia pendek sangat. Okay, jom kita tengok dulu octopus yang comel ni. Kalau ikutlah, dia punya macam saya cakap tadi, material dia memang bagus. Ha, dia punya muka ni kemas. Dengan dia pakai dia punya apa, goggles ni. Very cute. Ha, dia tak ada lelaki atau perempuan tau. Dua-dua perempuan saya rasa. Mungkin colour je lah menentukan lelaki atau perempuan. Yang biru ni kita letak lelaki, yang purple tu kita letak perempuan, okay? Ha, kan, budak-budak ni kan dia orang pandai. Dia orang kadang colour tu kan akan memainkan peranan yang penting. Ha, tu kadang-kadang saya rasa macam, iya macam tu. Inilah yang akan menggerakkan dia. Kita kena pusing ikut arah yang dia dah tulis ni. Pusing macam ni. Kita try. I akan lepaskan dia. Ha, nampak? Oh, kau main laju lagi. Dia bukan apa tau. Bila dia punya apa, sesungguh ke apa. Ada ekor dia ni terkena kat kita punya tapak tangan. Macam terasa geli. So, apa macam ada benda garu. So, dia kuat geli juga sebenarnya. I suka dengan dia punya bentuk ni. Dia punya goggles ni. Dengan dia punya apa, bunga kat sini. And then, mulut dia cute gila. Dia ni sangat-sangat detail sampai apa dia ada dia punya apa, tentacles yang orang panggil apa kat ekor-ekor dia ni yang bulat-bulat ni yang selalu menyedut-menyedut ni kan kat bawah ni pun ada. And dia ni kan ada feel yang berat, memang berkualiti lah I boleh cakap. So I sangat recommend untuk sesiapa kan buat masa sekarang nak bagi I nak main kat rumah ke kan, nak mandi ke, nak letak dalam dia punya bathtub ke apa kan, I sangat recommend untuk you try this one. Okay, kita akan try sekali lagi. I akan lepaskan. Oh, lajunya. Laju-laju kat mana tu? Shopping ke? Boleh tak letak sini kalau dia gerak? Dia tak boleh letak tempat yang macam I letak sekarang ni. Ah, ni sebab berbulu kan? Dia tak akan bergerak. Okay, kita akan try yang purple pula. Tengok siapa lagi laju. Eh, yang ni lagi laju. Ui. Ini kalau masuk marathon ni. Tapi kalau ikutlah dia punya pusingan ni tak adalah banyak sangat. Mungkin dalam 1, 2, 3, 4. Ah, 4 tu kan dah terasa dah dia dah tak boleh. And then boleh lepaskan. Cute gila kan? Ah, ini kalau nak letak kat dalam kolam renang anak-anak ke apa ataupun nak main macam tu pun tak ada masalah. So, sebut pasal kolam renang, kita akan try pakai letak dalam bekas and tengok macam mana dia berenang.
Okay, belakang ni kolam terbaik yang I boleh sediakan untuk hari ni. So, apa? Eh, tak ada lagi dah bekas besar lagi dah. So, kita akan try tengok betul ke dia boleh berenang dalam air. I akan pusing dulu. And then, kita akan lepaskan dia dalam air. Kaki dia tersangkut. So, eksperimen ni fail. Kena pakai bekas lagi besar. Keluarkan dulu. Oi, sabar. I akan try dalam bekas ni. Ha, boleh masuk kan? Kita akan try dalam bekas yang ni pula. Aduh. Kita pusing balik. Lepaskan dia dalam ni. Comel. Tu kalau macam kolam tu besar ataupun ruang tu besar, dia akan bergerak lah. Macam ni kan, ruang dia kecil, dia just static kat situ je lah. And dia ni takkan tenggelam. Tapi sebab apa ruang air ni tak apa-apa dalam, so dia nampak macam tenggelam lah. Nak ke air tambah air sikit? Air tambah air sikit eh. Kita letak penuh-penuh sikit. So, kita tambah sikit lagi. Kita akan try budak marathon ni pula. Kita masukkan terus. Tengok, nampak tak? Dia sebenarnya takkan jatuh ke bawah. Dia akan terapung. Seriously, comel sangat. Sebenarnya tak lama lah. Ha, nampak tak? Air dia akan keluar. Dia ada lubang tu. So, kita just buat macam ni je. Air dia akan keluarkan habis. Air ni dah macam mak tiri tau. Ha, macam ni ha. Bully budak. Kita masukkan balik. Comelnya. Seriously, comelnya. So, after kaki dia tak gerak, you akan nampak macam dia baru jatuh balik. Jatuh, dia akan tenggelam ke dalam. Lalu lemaslah dia kat dalam tu. Ini kan macam apa? Pergi bertinju. Kalau tengok pada colour dia je dengan dia punya berat dengan apa kan, dia memang satu benda yang sangat-sangat berkualiti sebenarnya. Okay, disebabkan kawan dia dah lemas kat dalam, kita akan letak kawan dia seorang lagi kat luar tu untuk tengok. So, kita dah try kan dalam air dia. Kita akan try kat lantai macam mana pula. Okay, kita dah jumpa dah hari ni kita punya pelakon undangan. Antaranya Gopi, dia dah ada dah menunggu untuk kita cuba benda ni. Gopi sayang. Sayang. Okay, jom kita akan try gerakkan dulu. Ah, ni tak sabar dah ni. Kan? Ah, jom kita try dulu. Kita akan lepaskan yang purple ni pula. Sampai ke depan. Ah, nampak. Ini yang paling berani, Bulan. Bulan. Ah, yang paling berani, ini yang paling penakut, Gopil. Gopil. Mana tadi octopus satu lagi tu mana? Okay, so bagi I benda ni sangat-sangat worth it kalau nak beli. Kita ada nak try satu lagi ni. Ha, jangan pergi dulu. Ada satu lagi nak try, nak tengok kalau dia tolak kat sini dia bergerak tak. Sebab tu kita kena cuba pakai yang ni. Pasangkan dulu kat sini and then kita akan tarik. Kenapa tak? Bila kita tarik, kaki dia akan bergerak. Let's see lah kalau budak-budak nak main kan, dia nak pakai tarik ni, tak perlu pusing dengan belakang tu. Letak je, terus boleh tarik. Dia akan bergerak. So for me, dia ni ada macam-macam cara nak main. Boleh letak dalam air, boleh tarik, boleh jalankan dia kat lantai. Nak takutkan kucing pun boleh. Benda ni sangat-sangat worth it. Dengan dia punya kualiti dia, I rasa sangat bagus. Dengan harga dia yang I rasa berbaloi untuk sesiapa nak beli. Dia ni sebenarnya kalau tak silap ada 3 kali ke 4 kali macam tu. I akan letak link dia semua kat bawah nanti. I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Until my next video, I love you all. Love. Bye.